dan merasakan betapa sebenarnya kejadian tersebut. Karena kemerdekaan Indonesia yang tercinta ini bukan hanya sekedar soal perjuangan saja, melainkan penuh dengan pengorbanan para pahlawan-pahlawan kita yang rela menyerahkan jiwa. Dan raganya demi Indonesia merdeka. Jadi, aku harus bisa, kita harus bisa menjaga Indonesia yang tercinta. Yang lain pada kemana ya? Kemana sih? Kok belum datang aja sih? Perasaan tadi malam udah ngabarin. Nah ini nih. Assalamualaikum. Assalam. Dari tadi? Iya dari tadi. Sorry ya. Ayo mbak. Iya. Bentar ya. Yuk. Nganuin dulu. Yuk. Di sini aja deh. Iya deh. Bentar. Nanti perkiraan durasinya berapa menit ya? Enggak usah lama-lama. Ini aja, selesainya aja. Yang proklamasi itu. Yuk, mulai ya. Di situ ya. Oke, siap. Lu bilang ya. Oke. Udah pas siap. Belum itu? Ntar dulu. Oke, siap. Alam. Oke. Oke. Oke, belum? Udah siap. Atas. Kok pulang atas. Bentar, guys. Ini enggak bisa deluk-deluk, guys. Cepet juga, guys. Ayo, guys. Sudah siap? Oke, guys. Yo, siap, yuk. Langsung ya, guys. Kamera. Bentar, guys. Di zoom dulu, guys. Biar anda kelihatan. Ayo, siap. Yo, ya. Siap. Oke. Okay. Kamera. Roll. Action. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini, menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain. Diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Bagus, Nak. Kalian sangat luar biasa. Apakah kalian sedang memerankan Insinyur Soekarno? Iya, Mas. Kami di sini hanya ingin mengenang suasana waktu Bapak Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Bener tuh, Mas. Nanti kita akan share videonya pada tanggal 17 Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, Mas. Hebat kan, Mas? Iya, benar. Saya sangat setuju dengan kalian. Kalian itu memang luar biasa. Tapi, apakah kalian tahu bagaimana cerita negara kita bisa merdeka seperti ini? Kurang tahu sih, Mas. Tapi kalau Masnya tahu, bolehlah berbagi cerita gitu. Oke, baik. Kalau begitu, kita boleh istirahat bareng-bareng di sana. Kita ngobrol-ngobrol di sana. Gimana? Boleh, kan? Boleh. Yuk. Ya, baik, teman-teman. Jadi pada masa itu,
tenang saja, aku akan tetap bersama kalian untuk memperjuangkan negara ini. Di Indonesia, merdeka! Merdeka! Cuy, pasang. Masuk, pasang guys. Kenapa kerupuknya kok digantung? Untuk merayakan kemenangan kita. Tantang kalian semua untuk lomba makan kerupuk dengan syarat kerupuknya digantung dan tidak tangannya tidak boleh menyentuh. Dan siapa yang cepat memakan kerupuk itu dialah pemenangnya. Siapa berani? Ya. Siap, siap, boleh juga. Tapi cowoknya aja ya. Iya. Nah, jadi seperti itu ceritanya. Oh, jadi begitu ya, Mas. Asal-usul dari lomba makan kerupuk yang diadakan pas hari kemerdekaan itu ya. Iya, seperti itu. Memang di zaman sekarang sejarah-sejarah dan filosofi dari pahlawan mulai terabaikan. Oh, begitu toh. Tapi kan di lomba 17-an biasanya ada juga kayak lomba balap karung gitu. Nah, itu juga ada, malah lebih ceritanya lebih menarik lagi ceritanya. Apakah kalian mau mendengarnya lagi? Mau. Boleh lah diceritain lagi. Iya mas, ceritain mas. Ya nanti saya ceritain lagi ya.